Tiga lelaki bermotosikal yang bertindak menghentak cermin sebuah kereta dengan topi keledar di Jalan Rundang Kota Baru semalam kini diburu polis. Ketiga-tiga suspek itu diburu selepas melakukan perbuatan ganas itu terhadap mangsa, iaitu seorang peniaga berusia 31 tahun memandu sebuah kereta jenis Prodo Myvi di lokasi tersebut pada pukul 11 pagi.